Di kesempatan yang sama, Presiden Jokowi hari ini mengeluarkan pernyataan yang menjadi sorotan bahwa dirinya sebagai presiden boleh berkampanye dan boleh memihak dalam Pilpres 2024. Menurut Presiden, yang terpenting adalah saat kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Ya, ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik? Nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Itu aja. Gimana? Ya saya mau tanya, memihak enggak? Apanya? Ada banyak rekomendasi agar menteri-menteri yang berkampanye. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Jangan di ini loh, wah, apa? Presiden tidak boleh ini. Boleh, berkampanye itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.